Oke. Pali mempunyai channel namanya apa Pali? Binti subscribe karo nasabah elektronik murah. Vlog service elektronik. Vlog service elektronik, langsung dicari ya. Nanti linknya tak taruh di bawah. Vlog service elektronik. Nah ini Bang Yoko ini wis monet iki. Gajian lurus gajian. Bayaran. Wis bayaran iki lur, 1.300.000 lumayan tiap sasi. Aku tak ngrasake duit di YouTube ngono lho. Eh? Tak ngrasake apa-apa YouTube rasane kaya ngopo. Lur, monggo yang punya hobi oprek-oprek, punya hobi ngeluruk son, punya pekerjaan mungkin tukang nguntir potenso atau operator atau tukang usung-usung son, monggo bikin channel saja supaya bisa berkarya mendapatkan tambah-tambah pendapatan dari Mbah YouTube ya. Karena dari YouTube juga ada gajiannya gitu ya lur ya, kurang lebih. Jadi sahabatku yang seneng oprek-oprek seperti ini, nah, kayak Mas Yoko kayak gini, seneng rakit-rakit kayak gini, nah itu di syuting lalu diupload di YouTube. Nah, kalau banyak view-nya atau banyak penontonnya nanti bisa dapat iklan. Nah, kalau udah dapat iklan nanti dapat email bahwa akan diminta untuk memasukkan nomor rekening ke Google AdSense. Oke, ya, Lur. Ya mungkin cara-caranya kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung ke WA saja ya untuk masalah AdSense. Nah ini tes pertama kali MCRD V2. Nah seperti yang sering kita buatkan video, ini menggunakan trapo kecil dulu ya, menggunakan Elko. Kenapa menggunakan trapo kecil dulu Mas Yoko? Karena jika terjadi konsleting itu tidak fatal ya? Tidak fatal. Karena enake kuwi. Oh iya. Ya jole ngatrung lampen ya ada. Cuman antisipasi. Antisipasi. Jadi caranya kalau tes pertama itu kita ceknya pakai trapo kecil dulu, trapo 5 ampere ya gini. Karena ini baru rakitan ya, Lur. Karena kita juga enggak tahu kadang kan rakitan itu pikiran kita sudah benar, nanti setelah dicoba soalnya apa kalau ada salahnya kan potensi untuk kerusakan lebih. Oh betul, 100. Itu kalau menggunakan trapo besar tuh. Langsung makbul. Nah, gitu loh ceritanya, ini ada yang mau beli. Remote TV. Remote TV Pak Ali. Gitu, ayo lagunya. Ungkapan hati, ungkapan hati kau copyright. Anu, teman biasa lor. Kita mau cek ini dan menggunakan ini ya. Ah mas, 18. Ah disambung sisa nih. Kok jambatan tapi? Ah. Ada apa-apa nari ke jambatan, nari ke apa? Ah sulapan. Jadi kita menggunakan 18 in, ini boxnya planar, terus menggunakan 12 in tapi dihambat menggunakan kapasitor non polar berapa itu Mas? 22 mikrofarad dan 400 volt. Supaya apa? Supaya ini tidak kemasukan bass. Bassnya biar ke sini semua, ke 18 in. Oke, ada potensionya di sana. Thank you.
Oke, ini adalah driver MCRD yang ngantri buat kita cek sound. Nah, ini tinggal pasang transistor final akhir ya untuk drivernya. Siap, langsung kita pasang dan kita tes dulu sebelumnya. Ini versi MCRD V2 yang double layer ya dulur. Jadi kita selalu langsung dites dulu menggunakan trafo 5 ampere dulu, oke? Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih juga telah like and subscribe. Sehat selalu, tetap semangat. Yang minat monggo langsung di WA saja atau bisa pesan lewat Shopee Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali atau Shopee-nya Elektronik Murah Boyolali, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.